Polisi ungkap modus skimming yang dipakai oleh dua bule di ATM sebuah bank BUMN di Indonesia. Mereka dikendalikan oleh seorang inisial A yang bergerak di luar negeri. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa pihaknya baru menangkap sindikat kecil skimming yang biasanya beraksi di Jakarta dan Bekasi. Sindikat skimming ini diduga dikendalikan oleh sindikat besar yang berada di luar negeri, di mana kata Yusri, modusnya sindikat besar ini mengirim blank card ke sindikat-sindikat kecil untuk mengkloning ATM korban. Jaya, Kasubdit 4, Tipit Cyber, Krimsus Polda Metro Jaya, Kanit dari Sudit 4, Tipit Cyber, rekan-rekan media, siang ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan kasus skimming yang dilakukan oleh dua orang warga negara asing yang berhasil kita amankan dan satu warga negara Indonesia. Ya. Ini satu keberhasilan yang diungkap oleh teman-teman dari Tipit Cyber di Krimsus Polda Metro Jaya. Kejadiannya sekitar bulan September 2021 ini. Ya. Korbannya adalah salah satu bank BUMN. Ini berawal dari sekitar bulan September yang lalu. Ya, terdapat beberapa nasabah dari salah satu bank BUMN yang menyanggah adanya transaksi di rekeningnya. Ya, jadi dia menyanggah bahwa dia pernah melakukan transaksi di rekeningnya. Ya, kemudian setelah dilakukan pengecekan melalui CCTV pada mesin ATM, diketahui bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah bukan si pemilik sendiri. Nah, inilah yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tim melakukan pendalaman, penyelidikan. Berhasil kita mengamankan ada dua orang awalnya, satu warga negara Rusia, yang satu warga negara Belanda. Inisialnya adalah, yang VK ini adalah warga negara Rusia. Kemudian yang kedua adalah saudara NG ini adalah warga negara Belanda. Yang ketiga saudara RW ini warga negara Indonesia. VK ini mengaku sudah 1 tahun berada di Indonesia. Kerja setiap harinya adalah dia ada guide tour ya. Guide tour yang biasa membawa turis-turis asing, baik itu ke Bali maupun ke Jawa. Sementara saudara NG yang dari Belanda ini pengakuannya sudah 4 bulan lebih ada di Indonesia. Yang mengajak ke Indonesia ini adalah saudara VK. Mereka yang mengambil uang di ATM kemudian mentransfer dengan dipotong jatah buat yang bersangkutan berdasarkan perintah dari yang di atas. Ya, yang sekarang DPO, yang sekarang kita masih kembangkan lagi. Jadi modusnya mereka menggunakan blank card ya yang sudah diisi data nasabah yang dia dapat dari link di atasnya melalui akun Tokyo 1880 ini namanya di DPO.